Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh jaringan anak rakyat Makassar, mulai daripada LO, Korcam, Korlu, KorTPS, dan pemilih Dani Fatma dimanapun Anda berada. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas komitmen perjuangan saudara-saudaraku, sehingga Dani Pomanto dan Fatmawati Rusti Masse berhasil memenangkan Pesta Demokrasi Makassar dan mengantarkan beliau menjadi pemimpin baru Makassar periode 2021-2025. Sekali lagi terima kasih Saribat Tanggung Aceh. Semoga ketulusan, keikhlasan saudara mendukung Dani Fatma dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah, dan tentu saja ini menjadi kemenangan kita semua, kemenangan rakyat Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.